Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau menyiapkan posko pengaduan THR bagi tenaga kerja yang tidak mendapatkan THR atau tidak sesuai ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja. Selain di kantor provinsi, posko juga disiapkan di kantor Disnaker Kabupaten yang ada di Riau. Tindak lanjut dari surat PJ Gubernur Riau nomor 500.15.12.3/Disnaker/997 tentang pelaksanaan pemberian THR keagamaan tahun 2024 bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Posko yang didirikan bersifat tatap muka di Jalan Pepaya Sukajadi. THR diberikan kepada pekerja yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu. Bagi dana pengawasan itu kan setiap hari, tapi kan ini khusus, untuk pengaduan THR. Kita sudah membentuk timnya, dan kita nanti akan melaksanakan surat edaran dari PJ Gubernur. Kadisnaker Trans Riau turut menghimbau kepada seluruh perusahaan di Riau untuk membayar tunjangan hari raya paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Hermansyah melaporkan.